kan orang Sunama Pulau Nunggun lah. Pak ini mau ada pembangunan kemudian dihiburkan ke RTRW sehingga tidak ada yang lewat ke sini gitu maksud saya. Jadi tolonglah bagaimana orang karakter untuk termasuk Pulau Mojek semua sikap itu. Siapa hal bedanya gue RT Pak? Orang usaha balik daerah, usaha, sama-sama usaha orang apalagi sekarang lagi kena COVID. Pendapatannya bagaimana kan tetap harus harus begini. Dari dampak nih kebocoran PDAM, apa yang dirugikan untuk masyarakat, Pak? Nah, masyarakat ini kan terutama itu kusir, Pak. Ya, kusir kan jadi nggak bisa jalan, nggak terhambat ini. Kalau ke masyarakat, masalah kemasan airnya, misalnya dampaknya ke Sipiteng, ke bawah tanah itu ada remesan-remesan air. Harapan Bapak sendiri ini apa? Dia ada kompensasi atau apa? Nih? Ya, harapannya gitu. Mungkin ada biaya apa ya? Rata-rata. Ini terjadi di lingkungan mana, Pak? RT 4, RT 4, RT 6, Desa Kamasan, Kabupaten Banjaran. Mungkin harapan Bapak terhadap pimpinannya apa nih? Ya, semoga cepat diperbaiki lah ini. Nah, berhambat masyarakat. Dengan dilaksanakannya perbaikan untuk PDAM, mungkin Bapak selaku kepala desa mungkin. Sepengetahuan Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya itu bagus ya, ini langsung perbaiki. Karena kan kalau air tergenang keluar itu kan artinya gak sejuk juga dilihatnya kan. Nah, apalagi mungkin ini adalah keperluan ya, untuk sarana umum ya, ini ke Kota Bandung. Nah, tadi bidang ini mungkin koordinasi begitu, sehingga kami dari warga masyarakat yang datang ke desa, terutama tukang kretek dan tukang ojek, itu menanyakan, Pak itu ada galian, saya bingung kan tidak ada tembusan. Nah, setelah kami kasih barusan dengan Pak Kasih yang membidangi tentang PAM ini, ya saya sampaikan yang pertama mungkin manusia itu tidak ada yang tidak apa, pasti terlepas ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini mungkin tembusan, Pak. Kalau ada tembusan ke desa ini ada perbaikan misalkan PAM, saya sampaikan lagi kepada para ketua RW, saya jamin itu akan kondusif. Nah, karena kemungkinan ini masuk wilayah Kamasan dan aset jalan ini masuk ke Desa Neglasari, sehingga jelas. Ini yang pertama harapan saya, mudah-mudahan ada kompensasi lah buat tukang kredit dan ojek. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti sudah selesai, Pak, mohon maaf. Karena ini jalannya aset umum, sehingga banyak truk-truk yang besar lewat. Sehingga mudah-mudahan nanti dalam pemerataannya itu yang padat. Jangan sampai artinya apa dalam pengurugan ini atau misalkan pemerataan lagi penyelesaian di bangunan ini tidak sepadat itu. Banyak yang kejadian-kejadian, artinya amblas dan sebagainya. Ini harapan kami selaku kepala desa, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan juga masyarakat, jadi yang padat. Nah, yang ketiga mungkin, dalam pesannya mudah-mudahan cepat selesai. Dikarenakan ini aset umum jalannya, sehingga mudah-mudahan kalau sehari dua hari bisa selesai, kemungkinan kering dua hari, ya kurang lebih lima hari ini. Artinya sarana jalan ini tertutup. Ini sangat-sangat apa umum sekali jalan, karena dari Neglasari lintasan ke Desa Jagabaya, Pasir Mulia, Sinang Panon, ya termasuk pesannya Pasir Huni. Jadi ini jalan umum. Nah, mudah-mudahan sekali lagi harapan saya ini cepat selesai begitu. Yang keempat, mohon sampaikan kepada pimpinan semua pihak siap membantu lah pemerintahan desa membantu dikarenakan apa ini kepentingan umum. Tapi mudah-mudahan jangan mengabaikan juga artinya kepentingan juga artinya para orang-orang yang mendapatkan sehari pekerjaannya dari ojek misalkan dari kretek ya apalagi dengan kopi. Sekarang pemerintah pusat, daerah memberikan bantuan ya terhadap artinya warga yang terkena COVID. Nah dengan misalkan tidak bisa jalan, artinya penghasilannya tidak ada mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya dengan pimpinan yang ada di sini, Pak Kasih ya di bidang PAM, sampai ke dalam pimpinan sehingga mudah-mudahan itu ada realisasinya terhadap tukang ojek dan tukang kretek demikian itu mungkin. Dan saya tidak harapkan, mengharapkan hal yang diinginkan mudah-mudahan kondusif ini karena ini program pemerintah. Demikian, terima kasih.